Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kini ke Toyondong Channel. Jangan lupa di like dan subscribe. Sebelum ini, penyanyi dangdut veteran Mas Idayu menjadi sasaran kecaman netizen selepas memberikan komen pedas kepada penyanyi beragu Sesi Iman dan Naim Daniel dalam program Family Duo. Terbaharu, video yang disiarkan menerusi TikTok penyampai radio Ira FM memberi cadangan agar Mas Idayu atau mesra dipanggil Mami menyertai program Gegar Vaganza musim ke-10. Namun ia kurang mendapat sambutan daripada wanita terbabit. Bagi Mami memang bodoh, katanya. Menurut Mami, sekiranya seseorang selebriti itu sudah kerap dipanggil menjadi juri tetap sesebuah program, tidak perlulah menjatuhkan taraf artis terbabit dengan mengarahkan mereka menyertai program nyanyian. Tambahan penyanyi dangdut itu, kalau sudah 12 tahun lalu, mungkin wajar dia menyertai program nyanyian seperti yang disarankan oleh Nabil. Meneliti komen dalam video tersebut, kebanyakan netizen tidak suka dan tidak bersetuju dengan jawaban Mas Idayu dan menganggap dia hanya memberi alasan untuk tidak dikecam juri.